Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada ibu dan bapakku, ustaz dan ustazah, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum agar kamu bertakwa. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang beriman, maka kita diperintahkan bahkan diwajibkan melaksanakan puasa satu bulan penuh di bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan dapat diibaratkan seperti tamu istimewa yang membawa rahmat, hidayah, dan maghfirah. Pada bulan Ramadan, nilai ibadah dilipat gandakan, ucapan doa dikabulkan, bahkan dosa-dosa diampuni, pintu surga dibuka, dan pintu neraka ditutup. Sungguh, bulan suci Ramadan tidak ubahnya seperti tamu aku yang selalu dinantikan kehadirannya. Sungguh merugi orang yang tidak dapat bertemu bulan suci Ramadan. Namun, akan lebih rugi lagi jika orang yang menjumpai bulan Ramadan tidak mau memanfaatkan waktu kualitas ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita dengan penuh keikhlasan meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, banyak berbuat baik kepada saudara, teman atau tetangga kita, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah agar kita meraih derajat la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang benar-benar takwa. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan selalu mencintai dan menyayangi kita sebagai umatnya, sehingga kau akan mendapatkan syurga Firdaus seperti janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.